bangun kembali dengan spek istimewa. Itu ngejobnya berapa, Le? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Alka Official, teman-teman. Dan saya doakan kalian semua tetap dalam, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini lokasinya di Desa Karangmelok, teman-teman. Ini ada acara pemuda 17-an merayakan Hari Kemerdekaan RI. Tergolong terlambat, teman-teman. Sudah terlambat, tapi meskipun terlambat lebih baik daripada enggak sama sekali, mungkin seperti itu. Dan di sini ada beberapa sound system, teman-teman. Ada 4. Dan yang di depan ini yang paling mencolok menurut saya, karena tergolong baru, teman-teman, dan speknya enggak kaleng-kaleng. Ini sound legend dulunya dari sang kakek, dan sekarang yang bangun adalah cucunya, Mas Angga, yang berada di Jakarta. Sengaja ngabari saya kalau Jackson. Terima kasih, Mas Angga. Untuk namanya, teman-teman, yang dulunya Areska sekarang diganti nama menjadi RFA Pro Audio. Spek baru, teman-teman, setelah tidur lama. Ini kalau Areska berdirinya sejak tahun 80-an dan vakum tahun 2000, dan kini kembali dibangun oleh Mas Angga sekitar 22 tahun tidur lama, dan bangun kembali dengan spek istimewa menurut saya. Oke, teman-teman, langsung kita review dari linray-nya dulu. Untuk array-nya ada 4, tiap sayap ada 4 box. Produk dari ADF Box Custom Jakarta, teman-teman. Gak kaleng-kaleng, langsung mendatangkan dari Jakarta. 10 in plus tweeter, model Vera, teman-teman. Single plus tweeter. Untuk speakernya BNC, kemudian tweeternya memakai merek Bima, seperti itu. Dan yang ini beda dari yang lain, teman-teman. 13 in pro, merek Sony, teman-teman. 13 in ori Jepang. Tiap sayap ada 2 box. Ada model vented dan satunya kalau nggak salah turbo. Seperti itu, tiap sayap sama. Dan yang ini punya orang lain, yang di tengah ini punya ARD. Kemudian yang pinggir-pinggir, teman-teman, subwoofer model horn loaded 18 in isi single. Untuk mereknya RCF, seperti itu. Sama, teman-teman. Tiap sayap. Kita ke power. Untuk middle JMK, teman-teman, JK41 200P. Dan untuk subwoofer merek Paslab, NX14000 Pro. Kemudian yang ini untuk low yang 13 in tadi. Kemudian yang ini umbro, teman-teman, tweeter 15 ampere punya ARD.
Dan yang ini teman-teman nggak dipakai karena listrik untuk saat ini menggunakan los PLN, berhubung gensetnya belum datang, jadi yang ini nggak dipakai terlebih dahulu, takut listriknya nggak kuat katanya, seperti itu. Kita ke ACC. Review ya. Majelis selawat kok. Enggak kampung ini. Iya. Untuk mixernya juga baru. Merek Zoom L20 yang 20 channel digital dong, teman. Benar-benar spek sultan. Dan aksesoris lain crossover PV paling atas, kemudian di bawahnya DOD equalizer. Dan yang ini crossover merek Bringer. Kemudian Olano kompres merek Ringer juga. Berhubung Mas Angga ada di perantauan, kita wawancara dengan ayahanda dari Mas Angga. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam ya. Untuk sound system dulunya kan Ariska ya. Iya Mas. Ariska berdiri katanya, kata Mas Angga, di tahun 80-an, betul? Benar. Ya. Kalau di tahun 80-an itu ngejobnya berapa, Lek? Ngejobnya itu masih sekitar 4 jutaan. Sama musiknya itu juga? Musik, udah itu. 4 juta? Ya. Masih murah deh, Mas. Masih murah. Kalau vakumnya di tahun berapa? Itu di tahun berapa ya? Ada 2000-an ya, berapa sih? 2000-an. Kembali bangun 2020. Sekitar 2022. 22 tahun vakum. Dan untuk kali ini baru perdana apa sudah pernah cek sound Mas Angga? Sudah sering. Ya. Sudah pernah ngecok? Sudah ya. Malah kemarin malam kita main juga sih. Ada. Terus dulu Ariska kan punya musik ya, untuk ya. RFA ya sekarang. Oh, ya benar Mas. Siap dengan musiknya juga enggak? Siap. Siap dengan musik. Oke teman-teman, barangkali membutuhkan sound sak musiknya, nomor Pak Angga akan saya selipkan di kolom deskripsi. Terima kasih Pak Angga. Semoga RFA tambah jaya sejaya Ariska dulu. Amin. Kita dengarkan RFA Pro Audio teman-teman. Also one disc jockey. Perform of Pro Audio. Support Alka Official. Berikut speaker merek
seperti itu teman-teman. RFA Audio. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.